Aduh, macam mana ni? Produk dah launch, marketing semua dah buat. Kenapalah sales aku sendu lagi ni? Hai, Assalamualaikum. What's up, boss? Saya Kai dari Bootcamp Revolusi Online dan dalam video pertama saya yang julung-julung kalinya untuk bro ni, saya nak kongsikan bersama dengan anda 4 kesilapan marketing shock sendiri. Apa tu marketing shock sendiri? Berdasarkan daripada pengalaman saya lebih kurang 10 tahun dealing with a lot of client, banyak produk, saya dapati ada setengah client tak connected dengan situasi sebenar. Mereka tidak peka dengan peredaran masa, peredaran trend, market dan juga sosioekonomi. Bunyi macam pening, macam nak kena bijak gila untuk faham, tapi tak, simple je sebenarnya. Bila kita out of touch, tidak peka dengan keadaan semasa pasaran ni, lepas tu kita mulalah fantasize produk kita bagus, vision kita punya strategi tu bagus, bakal mendapatkan sale yang banyak, tapi akhirnya keceper. Mulalah disalahkan team marketing dia, disalahkan dia punya FB ads dia, semualah salah. Padahal if we take a step back, kemungkinan benda tu takkan terjadi kalau kita lebih peka. Jadi inilah yang saya namakan situasi si penjual garfu. Sebab dia jual garfu padahal orang nak beli sudu. Sampai sudah dia tak terjual garfu tu. Jadi to sum it up, kalau kita tak ada asas pemahaman yang betul terhadap persekitaran, faktor-faktor semasa, kita bakal buat kesilapan marketing shop sendiri ni. Kesilapan pertama yang selalu dilakukan ialah tidak kenal prospek. Kita dekat sini the seller's end. Siapa yang dekat sebelah buyer's end ni? Siapa yang kita nak push produk kita? Kita nak bercakap dengan siapa ni? Tarik interest siapa ni? Kita kena faham dan tahu siapakah prospek kita. Dan caranya ialah dengan menciptakan buyer profile. Dia macam bila kita tengok movie, adegan kejar-mengejar antara polis dengan penjenayah. Lepas tu polis tu radio, suspek seorang lelaki 30-an, berambut panjang, tinggi lebih kurang 5 kaki 7 inci. Kali terakhir dilihat sedang menunggang seekor burung unta di kesas highway. Dalam marketing pun sama juga. Kalau boleh kita detailkan lagi supaya kita dapat tahu dengan lebih jelas dan tepat siapakah yang kita akan communicate with. So let's say kita nak create satu buyer profile untuk produk kita. Kita kena include jantina dia, lelaki ke perempuan. Sebab kalau nak jual makeup, takkan nak jual pada lelaki. Kalau nak jual boxer, takkan nak jual pada perempuan, melainkan dia geng sajat. Selain itu, kita juga kena masukkan kaum dia, Melayu ke Cina ke India ke Kadazan ke Bidayu ke, agama dia kalau nak masukkan sekali, status bujang, young couple, family kecil atau family besar, umur dia. Lepas tu kita kena masukkan lokasi, tinggal dekat mana, pekerjaan dan pendapatan dia, minat dan hobi, personality dan gaya hidup. So benda-benda ni kalau boleh kita include, detailkan lagi sampai kita dapat betul-betul dengan jelas dan tepat siapakah mereka yang berada di buyer side. Jadi dengan butiran-butiran ni, bolehlah buat satu buyer profile yang complete seperti ini. Lelaki Melayu bujang, umur 21 ke 30 tahun, tinggal di Kuala Lumpur, seorang eksekutif muda, berpendapatan 3,000 ke 4,500 sebulan, seorang yang trendy dan aktif di media sosial, sukakan Starbucks dan fast food, dan dia minat kumpul sneakers. Contoh, kita bagi contoh. Barulah kita tahu kat mana contoh kita nak buat iklan. Melihatkan daripada profil ini, kita dah boleh agak lebih sesuai untuk kita iklankan di Instagram dari pada di Facebook. Kita boleh detailkan lagi sampai kita dapatkan bayangan yang tepat. Golongan manakah yang paling sesuai untuk kita marketkan produk kita? Dan kesilapan nombor dua yang sering dilakukan ialah tidak buat produk positioning dengan betul. Di mana kita nak letak kedudukan produk kita? Kita kena bertanya pada diri kita macam-macam jenis soalan. Contohnya, which market yang kita nak penetrate ni? Kita nak penetrate market mass, market yang besar, ataupun kita nak penetrate market niche, market yang lebih kecil tapi berkemampuan. Dan kita juga kena tanya pada diri kita, produk kita ni adakah produk mampu milik ataupun produk premium? Kalau kita nak positionkan dia sebagai produk premium, kita tak boleh marketkan produk kita ni as affordable. Jadi bila kita buat macam tu, dia dah bercanggah dengan kita punya product positioning. Kita punya langkah-langkah marketing pun sepatutnya berbeza dengan produk yang mampu milik. Dan seterusnya, poin nombor 3 dan nombor 4, korang dah kena scam sebab tak ada nombor 3 dan nombor 4. Aku tipu je sebenarnya. Acah je. Ada nombor 3 dan nombor 4, nanti kita akan bincangkan dalam video saya yang seterusnya. Okay, I'll see you soon. Bye-bye.